Contemporio, kali ini kita akan bahas desain rumah klasik tropis dengan luas bangunan total 605 meter persegi. Megah adalah kata yang dapat mendeskripsikan eksterior desain hunian satu ini. Bentuk yang monumental dengan atap mansard buat kesannya jadi mewah banget kan? Karena berada pada lahan hook, buat hunian ini punya sempadan yang cukup luas, sehingga kami manfaatkan sebagai taman, jadi suasana rumah bisa lebih menyegarkan. Pagar pun dibuat tinggi agar rumah terkesan semakin private. Kemudian mari kita masuk melalui carport menuju entrance utama bangunan. Foyer sebagai area transisi di sini kami desain cukup berkelas, dengan tambahan kursi tunggu yang bisa digunakan juga untuk menerima tamu. Lanjut kita ke living area. Sama seperti eksteriornya, interior area ini pun punya kesan yang megah. Adanya void dengan dinding marmer tentu menciptakan kemewahan yang dipernyaman oleh adanya bukaan ke arah taman samping. Kemudian dining area pun dibuat sama megahnya, dengan void yang juga melegakan, jadi kesan makan mewahnya berasa banget di sini. Kitchen pun gak mau kalah, tampilan nuansa putih membuatnya tampak anggun dan bersih, apalagi tambahan island table melengkapi kitchen mahal ini. Tepat di sebelah kitchen merupakan musola. Finishing lantai kayu kami pilih agar ruangan terasa lebih hangat dan nyaman. Kemudian dinding arah kiblat juga kami desain cukup menarik dengan kilauan warna gold. Selanjutnya kita menuju kamar tidur tamu. Definisi tamu adalah raja. Kamar ini kami desain senyaman mungkin, menerapkan interior mewah yang dilengkapi jendela dengan pemandangan taman. Lumayan luas kan? Selain membawa kesegaran, taman ini juga jadi view terbaik, sehingga bukaan kami optimalkan ke arah ini. Sesuai keinginan klien juga, kami sediakan sebuah gazebo dengan style klasik yang gagah. Area ini pastinya jadi tempat terbaik untuk nyantai. Sekarang mari kita lihat ruangan-ruangan di lantai atas. Ini adalah kamar tidur yang pertama. Kamar ini kami desain lebih luas dengan 2 bed. Suasananya pun sangat berkelas dengan pilihan warna-warna netral yang kalem dan sentuhan aksen marmer. Hal ini pastinya buat tidur lebih nyaman. We'll be right back.
Next, kita masuk kamar tidur anak. Di sini interiornya kami desain lebih hangat dengan sentuhan nuansa beige yang tentunya tetap mewah. Dan desain headbed di sini pun cukup menarik kan? Sebagai kamar paling spesial, tentunya master bedroom kami desain paling luas dengan interior berkonsep luxury minimalis. Mulai dari aksen marmer pada dinding, bukaan yang lebih lebar dengan pemandangan menyegarkan, hingga adanya lounge area khusus untuk nonton. Jadi kenyamanannya nggak usah diragukan lagi lah ya. Kemudian walk-in closetnya juga kami desain paling besar, dengan nuansa putih yang membuatnya tampak anggun dan bersih. Pokoknya perempuan pasti suka deh. Nah, untuk master bathroomnya tentu sama mewahnya. Lagi-lagi nuansa putih berhasil buat ruangan tampak netral namun punya kesan yang elegan. Jadi kebayang banget kan gimana nyamannya ruangan ini nantinya. Jadi gimana menurut kalian? Desain rumah klasik yang mewah banget kan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Architect juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Architect. Nah, di video berikutnya, Emporio akan menampilkan desain rumah dengan style modern tropis. Keren mungkin adalah salah satu kata yang cocok untuk menggambarkan fasad hunian ini.
apalagi bagian belakangnya memiliki kenyamanan yang menyegarkan. Jadi penasaran seperti apa desain rumahnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Eits, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Bye!